Sengketa lahan antara PT PN2 dengan warga Ulayat Sibayak di Lauci, Deli Serdang, Sumatera Utara masih berlanjut. Kali ini pihak PT PN2 mengeksekusi lahan garapan warga tanpa ada pemberitahuan. Tangisan warga Lauci, Simalingkar A, tidak tertahankan saat mengetahui lahan yang digunakan untuk bertani rata dengan tanah. Kejadian ini mengejutkan karena sebelumnya warga berniat akan memanen hasil bumi. Hal ini terjadi akibat tanah yang ditanami warga dieksekusi pihak PT PN2. Ironisnya, pihak PT PN2 tidak memberitahukan proses eksekusi kepada warga. Padahal untuk menanam ubi dan hasil bumi lainnya, warga telah mengeluarkan tenaga dan biaya. Padahal rencananya panen hasil bumi akan digunakan untuk membiayai anaknya di perguruan tinggi. Apalagi mereka kini tidak lagi memiliki mata pencarian usai dieksekusinya lahan yang selama ini mereka tanami. Eksekusi lahan ini akibat sengketa lahan antara PT PN2 dengan warga Ulayat Sibayak di Lauci, Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah berlangsung sejak lama. Aturnya kan ngomong. Iya. Besok traktor bu datang ke ladang. Kira tanam tanaman kalau begitu. Ini apa dibikinnya? Tengok. Padahal ku tadi sebut tiga. Kasihan aku ngeliat dia tuh. Dia mau tumbuh tapi gak dikasih dia tumbuh.